Sementara itu, akibat angin kencang disertai hujan deras, dua mobil di Solo, Jawa Tengah tertimpa pohon. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dua mobil jenis Toyota Avanza dan Suzuki Carry ini tertimpa pohon tumbang akibat diguyur hujan deras disertai angin yang terjadi pada Rabu sore tadi. Peristiwa yang direkam dari kamera ponsel milik warga ini memperlihatkan suasana saat di tempat kejadian. Peristiwa ini berawal saat hujan deras disertai angin mengguyur wilayah kota Solo pada Rabu sore. Dua mobil ini sedang berhenti di lampu pengatur lalu lintas dan tiba-tiba sebatang pohon tumbang dan menimpa mobil tersebut. Selain mobil, pohon tumbang ini juga merusak atap bangunan teras salah satu toko. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak sampai merenggut korban jiwa, melainkan hanya kerugian materi. Oh enggak, angin ya begitu lama, cuman hujannya kan deras, jadi anginnya enggak begitu kencang lagi. Tapi tiba-tiba gitu? Iya. Itu posisi mobilnya berhenti lampu merah atau? Berhenti lampu merah. Berhenti lampu merah. Berhenti di lampu merah yang depannya bisa jalan, yang belakangnya enggak. Ada pohon tumbang yang menimpa buah-buah mobil. Pasca peristiwa tersebut, petugas kepolisian dan dinas lingkungan hidup beserta relawan melakukan evakuasi mobil dan memotong batang pohon yang melintang di Jalan Perintis Kemerdekaan Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Kontributor Nusantara TV, Budi Kusuma melaporkan.